Aku mau kita putus. Gak bisa gitu dong, yuk. Halo? Halo? Kalian pasti pernah merasakan hal seperti ini. Putus dengan cara sepihak. Saya gak tahu kenapa dia bisa ngomong kayak gitu. Mungkin karena dia udah punya yang baru, yang lebih tampan daripada saya, yang lebih mapan daripada saya, yang masa depannya lebih cerah daripada saya. Mungkin juga karena dia sudah bosan dan ingin mencari suasana yang baru. Saya bersyukur karena Allah telah menjauhkan orang seperti itu. Cuma mau bilang, jangan sibuk mencari yang sempurna dan meninggalkan setia. Kampret. Jangan lupa senyum hari ini. Bye.